Ketegangan antara Israel dan juga Hamas kian dinilai berpotensi menghadirkan Perang Dunia Ketiga. Hal ini terjadi seusai China mulai menempatkan 6 kapal perangnya di Timur Tengah. Dilansir dari The Blaze, manuver China ini menimbulkan ketegangan sendiri. Hal ini karena Angkatan Laut Amerika Serikat sebelumnya sudah meningkatkan kewaspadaan di wilayah tersebut. Situasi semakin mencekam juga terjadi seusai Iran diduga menyembunyikan beberapa senjata nuklir termasuk yang ada di Lebanon. Karena situasi yang kian tak menguntungkan ini, Amerika Serikat dikabarkan menunda invasi darat yang rencananya akan mereka lakukan di Israel untuk membebaskan warga yang disandra. Terkait kapal perang China, jurnalis kenamaan dari Amerika Serikat juga mengatakan bahwa kesalahan sekecil apapun di wilayah ini bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.